darah dan nyawa. Nabi Muhammad bawa Islam ni dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Untuk apa Nabi berhijrah? Yang kita nak tanya pula, untuk apa? Untuk Islam. Ada orang kata, saya dengar baru ni satu ustaz dia cakap, di Mekah Nabi tak diberikan kebebasan untuk beribadat. Tak betul tuan-tuan, tak betul. Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, dia tak halang kalau Nabi nak solat di Mekah. Solatlah beberapa rakaat pun, lagi ke hang larat, hang solatlah. Di Mekah Nabi tak dihalang untuk berpuasa. Selagi mana mularat nak puasa, amu puasalah. Nak berzikir, nak semayang, silakan. Cuma di Mekah pada ketika itu tidak membenarkan sebuah daulah Islamiah ditegakkan. Sebab tu Nabi keluar. Nabi keluar nak mewujudkan sebuah kerajaan Islam. Nabi nak mewujudkan sebuah pemerintahan Islam di Madinah. Kalau ikut Nabi nak keluar, Nabi tak keluar dah. Orang tanya kita, Nabi sayang tak daripada nak tinggalkan kota Mekah? Nabi sayang. Ketika mana Nabi keluar pada malam tu tuan-tuan, adalah tuan-tuan duk dengar cerita-cerita Sayyidina Ali mari ganti tempat tidur Nabi. Ada yang kata ni riwayat Syiah dan sebagainya. Kita tak mau balah bab tu. Tak apa, kita letak tepi. Saya malam ni akan guna pendekatan tak mau berbalah. Tak apa. Hang tak setuju? Tak apa. Nabi keluar malam tu, dikepung rumah dia oleh puak-puak kafir Quraisy. Boleh sebutkan kafir? Boleh nak. Ada tempat marah. Ustaz jangan sebut kafir. Tak boleh ustaz. Saya kata dah nama boleh puak kafir dalam Al-Quran sebut kafir. Tak boleh ustaz. Tu nak sebut apa? Non Muslim. Nak buat macam mana tuan-tuan? Orang putih panggil non Muslim, orang Arab panggil kafir, orang Kedah panggil kafir. Tiba-tiba tak boleh sebut. Macam saya ceramah di Perak satu masjid, Pak Long tu dia tegur saya. Saya sebut perkataan babi. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh ulaika kal an'am bal hum adall tu. Lebih teruk benda menatang lagi kadang-kadang orang tak reti agama ni. Saya bagilah contoh babi. Habis ceramah dia jumpa saya, dia kata ustaz, saya nak tegur sikit boleh tak? Saya kata boleh, tak ada masalah. Saya orang muda, boleh terima teguran. Ustaz tak boleh duk sebut babi dalam masjid ni. Tak sesuai. Oh. Masa kata saya minta maaf lah. Lepas tu nak sebut apa, Haji? Ustaz sebut khinzir. Oh, khinzir. Khinzir tu apa dia, Haji? Khinzir tu babi lah. Lepas tu Haji sebut boleh pula, saya kata. Saya sebut tak boleh, Haji sebut boleh. Memang menatang tu nama babi. Ada orang, dia tak pergi sebut babi, dia kata kena nak sebut pula ustaz. Hang lagi teruk bunyi babi terus, dia kata. Aku baru sebut. Nabi rumah dia dikepung oleh puak-puak kafir Quraisy. Nabi keluar. Nabi naik ke Jabal Thawr. Kita panggil Thawr, tak apalah. Tak apalah tuan-tuan. Ketika mana Nabi naik sekerat, kalau tuan-tuan yang biasa sampai di Mekah, tuan-tuan biasa naik ke Jabal Thawr, tuan-tuan tahulah pemandangan dia, kita nampak ke arah kota Mekah. Nabi naik sekerat. Dalam hadis menyebutkan, hadis yang sahih, Nabi dalam keadaan suasana yang sayu pada malam itu, Nabi memalingkan wajahnya ke kota Mekah. Nabi mengungkapkan kata-kata, wallahi demi Allah wahai kota Mekah, innaki la ahabbu ardillahi ila Allah walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang. Sekiranya penduduk-pendudukmu tidak mengusir aku keluar daripadamu, ma kharajtu, nescaya aku takkan keluar. Bukti dia apa dia tuan-tuan? Buktinya Nabi sayang kepada kota Mekah. Buktinya apa dia? Nabi cinta kepada kota Mekah. Buktinya apa dia? Nabi kasih kepada kota Mekah. Arahan Allah.
melanggari segala kasih sayang terhadap apa yang aku sayang. Semuanya terangkat. Demi Allah, aku lebih sayangkan Allah berbanding apa yang aku sayang dengan hatiku. Aku lebih sayangkan Allah. Kita duduk di Kelantan, orang nak suruh pindah pergi Kedah. Tobatlah, home tak pergi ya. Macam saya lah duduk di Kedah. Tiba-tiba dapat tawaran. Mana letak? Dapat tawaran. Kerja di Kelantan. Gaji sama di Kedah. Contoh. Nak datang Kelantan, nak kena tinggal bini. Nak kena tinggal anak. Nak kena tinggal keluarga. Nak tinggal harta benda di sana. Kita duduk di Kedah, dah ada rumah. Nak mari Kelantan, nak cari rumah sewa. Selesanya tak macam mana. Hei, 18 kali fikir. Nabi dah, tinggal. Naik. Demi apa dia tuan-tuan? Nak mewujudkan daulah Islamiah. Bolehkah saya kupas malam ni ke arah politik? Bolehkah tuan-tuan? Politik Islam. Jadi saya kata tuan-tuan nak minta, nak ambil pengajaran daripada sudut mana? Tiga. Dakwah, politik dan apa satu lagi saya beritahu tadi? Ya? Kehidupan dan persahabatan. Saya ambil nombor satu, politik. Dua lagi, kita cerita lagi 20 tahun yang akan datang lah. Sebab saya dah ceramah 20 tahun lah. 19 tahun. Ni kali pertama saya sampai ke bumi Kelantan ceramah. Nak jumpa pula 19 tahun yang akan datang lah. Masa tu pun tuan-tuan tak tahu saya jadi apa. Mungkin Menteri Pertahanan dah waktu tu tuan-tuan. Mana tahu? Mana tahu? Tuan-tuan bisa fikir lah. Tak tahu eh. Mana tahu saya jadi Perdana Menteri ke waktu tu? Mana tahu tuan-tuan? Tuan-tuan pernah terfikir Mek Sabri nak jadi Perdana Menteri? Tak pernah terfikir. Tiba-tiba saya jadi Perdana Menteri. Mana lah tahu? Takdir Allah. Kita cerita tentang politik daulah Islamiah. Ketika mana Nabi nak keluar malam tu? Nabi ditemani oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Sahabat Nabi. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Pernah menjadi bapa mertua Nabi. Kita ambil yang pertama. Siapa dia Abu Bakar? Sahabat Nabi. Tuan-tuan, dalam kita berpolitik, Islam mengajar kita tuan-tuan, dalam politik, nak jadi politik tu barakah, nak jadi politik tu berjaya, kita mesti dikelilingi oleh orang yang ikhlas dengan kita. Ini berjayanya hijrah Nabi kerana Nabi ditemani oleh orang yang setia dengan Nabi, yang setia dengan ketua, yang setia dengan sahabat. Hari ini dalam politik tuan-tuan nak cari sahabat. Hoi. Faham tak? Maknanya apa dia? Payah. Sukar. Sini panggil apa? Payah. Tuan-tuan. Dalam politik hari ini tuan-tuan, hari ini boleh jadi kawan, esok boleh jadi musuh. Betul ke tak? Kalau tak dapat harta benda, kalau tak dapat kepentingan. Dah Abu Bakar, deritamu deritaku. Sengsara mu sengsaraku. Perikmu perikku. Sekarang ada tuan-tuan dalam politik. Bukan tak ada. Payah. Politik sekarang ni dia dua. Aku tak kerat hang, hang kerat aku. Betul tak? Pada aku nak bagi hang kerat aku, lebih baik aku kerat hang. Ha. Jangan tak setuju, tak setuju saya balik. Aisyah masuk dah. Tuan-tuan. Payah. Sebab tu dalam politik ni dia cerita satu benda. Jangan laju sangat. Takut orang dah. Sini panggil apa? Caketing. Caketing. Ha, caketing. Orang Kedah panggil dah. Laju sangat. Dia caketing. Jangan slow sangat. Nanti orang potong.
Hei tuan-tuan, nak berjaya, nak mewujudkan daulah Islamiah, kena ada orang di samping kita yang ikhlas dengan kita. Tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebutlah, akhir zaman ni Imam Ghazali kata, 8 benda Allah ta'ala akan cabut. 8 benda di akhir zaman Allah akan cabut. Apa dia? Yang pertama, Imam Ghazali kata Allah ta'ala cabut kemanisan dalam melakukan ibadah. Payah nak cari dah tuan-tuan ni. Buat ibadah, korang rasa lazat. Bukan tak ada, korang. Mana sedap puasa dengan tak puasa? Jawapannya tak puasa. Mana sedap baca Quran dengan baca WhatsApp? Jawab betul-betul. Siapa mohon saya sumpah mati pucuk. Cakap betul-betul. Gila otak ni. Ugut. Saya sendiri jawab ikhlas. Baca WhatsApp lagi sedap pada baca Quran. Buka Quran tengok semuka macam nak terkeluar biji mata. Padahal 7 minit ya, kalau baca tak sampai ya. Kalau baca tu laju sikit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. 7 minit dah habis. Semuka 3 minit suku ya. Kalau kokak-kokak-kokak-kokak tu mau 7 hari hanya nak baca semuka, baca 2 baris tu dah lah. Tahu je kokak-kokak-kokak. Nak sebut wal ladzi pun 4 jam. Wal dia eja boleh. Nak batang tu tak lepas. Waw patha waw boleh. Lam patha. Wal laki dia kata. Wal padang pasiru. Cerah masa depan. Ni akhir zaman. Realiti dan kenyataan. Di antara baca Al-Quran dengan baca WhatsApp, mana sedap? Jujur, WhatsApp lagi sedap. Betul tak? Ha? Berzikir dengan menari dalam TikTok, mana sedap? Ha? Hei, orang tumpat, mana sedap? Menari TikTok lebih sedap daripada berzikir. Tu Imam Ghazali sebut, bukan Ustaz Usam sebut. Imam Ghazali sebut, akhir zaman antara benda yang Allah Ta'ala akan cabut. Yang pertama, semua 8. Semua 8. Saya nak beritahu 1-2 sudah lah. Muhabbah 8, poin hijrah tak habis. Ni masa tinggal berapa minit lagi? Tinggal 20 minit tak sampai. Tak ada. Tuan-tuan. Tuan-tuan semayang nak dapat khusyuk haram tak tahu macam mana. Saya ni saya nak beritahu betul kat tuan-tuan. Saya ceramah benda yang saya aktif cakap ya. Yang saya tak aktif cakap saya tak pergi ceramah. Isra' Mi'raj tahun lepas. Mereka suruh cerita pasal semayang. Tajuk yang mereka bagi kat saya. Khusyuk dalam solat. Saya tak pergi terus. Mereka kata awak ustaz tak hadir ustaz. Kalau aku pergi bercakap aku mohon apa. Sebab apa dia? Aku pun tak tahu khusyuk macam mana. Ni saya nak tanya tuan-tuan, siapa dalam masjid malam ni, ni ramai-ramai ni, yang pernah khusyuk dalam solat, cuba angkat tangan. Saya nak tengok muka pembohong. Tuan-tuan boleh ceritakah khusyuk? Imam Nawawi kata, aku pun lepas 40 tahun umur aku baru dapat. Tuan-tuan nak abang khusyuk macam nak? Dia khusyuk ni ustaz, dia waktu kita semayang, kita tak ingat apa. Kita tak ingat apa. Hak tu khusyuk. Bila masa hang tak ingat apa? Bila masa tak ingat apa? Kita boleh kata kita tak ingat. Tu kita ingat lah tu. Tuan-tuan faham tak? Kita ingat, kita tak ingat apa? Padahal kita ingat. Kita ingat, kita tak ingat apa? Boleh faham tak? Tu pun macam kalau tak tahulah. Kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita ni tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Serupa macam tu lah. Hang ingat, hang tak ingat apa. Padahal hang ingat. Hang ingat kata hang tak ingat apa. Boleh faham tak? Ha? Itu nama dia falsafah. Bila tak ingat, mayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Sampai Waladdallin Amin Masa tu dia berhenti sah Dah berhenti kejap kan? Masa tu kita boleh cakap ni baru khusyuk Bila masa hang boleh khusyuk hang cakap Tuan-tuan Tu imam kita jadi imam tadi tak khusyuk dah sebab dia baca sedap. Saya lah tuan-tuan tak tahulah. Saya oi sedap suara tu imam ni. Rata api. Tu imam ni mau jadi imam terawih. 48 rakaat aku mau duduk belakang. Hilang khusyuk lah. Ha. Rokok-rokok kawan sebelah tuan-tuan. Contoh-contoh. Rokok-rokok kawan sebelah. Ibu jari kaki belah kanan makan cekam. Sini panggil apa cekam lah. Ha? Sebaik ha. Kita pun kata ni tak korek ke apa ni nanong ni khusyuk mana saya ingat sekali saya nak pergi Langkawi nak naik feri di Kuala Perlis rumah saya dengan Kuala Perlis 15 minit eh. Saya nak pergi Langkawi nak pergi kuliah maghrib tu sana isteri ikut anak saya ikut Masa tu anak sulung saya yang lelaki tu umur dia 2 tahun lebih ke 1 tahun lebih. Dia duduk wangkak. Saya semayanglah dekat masjid terapung di Kuala Perlis tu kalau tuan-tuan bisa sampai. Mayang asak. Mayang asak ke mayang zorok macam tu lah. Saya pun mayanglah duduk belakang tu. Jadi sah nombor 3. Isteri saya ni cuti. Dia tak boleh semayang. Dia letak anak dalam dewan solat tu. Anak saya duduk wangkak lah. Dia duduk tengok kat luar tu. Dia duduk wangkak pimai-pimai. Tak apa lah kita pun... Tak apa nak hujung dah. Memang tengok. Masa tahiyat awal. Pak cik sebelah saya tu kan lepas sana tu jari macam tu. Macam tu kan? Tak apa lah biar jari dia kok tu ke kok tu. Jadi yang semayang tu dah lah. Bukan nak bahas bak jari tu. Itu jari dia. Anak saya duduk mangkak. Pimai. Dia tengok jari tu. Saya kata sudah dah budak ni. Khusyuk lari lah kita ni. Khusyuk nak main mana? Dia duduk tengok. Dia pun mangkak-mangkak pergi depan pakcik tu. Saya kata jangan. Dia tengok jari orang tua tu, dia tengok saya. Dia tengok jari orang tua tu, dia tengok saya. Soalan saya, agak-agak saya khusyuk tak waktu tu? Ni dia, dia tengok. Dia pun pergi dekat pakcik tu, dia pegang tangan orang tua tu jari tu. Dua-dua tangan dia pegang jari orang tua tu. Orang tua tu pun dah budak ni pegang hang diam sudahlah dok dia gedik juga tuan-tuan ini dia tangan anak saya tu khusyuk nak main mana nak mari mana khusyuk ni Imam Ghazali kata tarik tuan-tuan zaman para pejuang Islam dulu ni dipanah di tengah belakang ketika solat tak rasa sakit Kita sakit gigi, haram tak semayang. Betul tak? Nyut-nyut tak semayang lah. Subuh tak semayang. Orang puan dia tanya, isteri dia tanya, tak semayang abang? Biar lah. Siapa? Kut gugul. Sakit gigi, haram tak semayang. Cerita bak Islam perjuangan ni, bagi kat dia. Ni Imam Ghazali kata Allah cabut. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setujulah. Jangan tuan-tuan nak terima kebenaran bila selari